Jepang, negara yang kaya akan tradisi dan inovasi, menjadi rumah bagi salah satu keajaiban teknik modern yang paling mengesankan di dunia, yaitu jembatan Akashi Kaikyō. Jembatan ini adalah jembatan gantung yang menghubungkan pulau Honshu dengan pulau Awaji dan menjadi bagian integral dari rute transportasi vital yang menghubungkan wilayah Osaka dan Kobe di Jepang. Jembatan ini adalah jembatan gantung dengan tiga tiang penyangga utama yang megah dengan panjang total mencapai 3.911 meter. Jembatan ini mengalahkan rekor sebagai jembatan gantung terpanjang di dunia. Panjang lintasan antara tiang penyangga utama mencapai 1.991 meter, menciptakan celah yang luar biasa di atas Selat Akashi. Tiang-tiang penyangga utama masing-masing setinggi 298 meter. Menjulang di atas permukaan laut dan menjadi salah satu struktur tertinggi di Jepang. Ketinggian ini menjadi kemungkinan untuk membuka kanal navigasi yang cukup lebar di bawah jembatan, memungkinkan kapal besar untuk melalui Selat Akashi tanpa hambatan. Proses pembangunan jembatan ini dimulai dengan penelitian dan perencanaan yang sangat mendalam. Insinyur mempelajari kondisi geografis, cuaca, dan pola gempa di wilayah itu. Setelah itu, tim melakukan survei lahan untuk memahami topografi dan struktur bawah tanah. Semua data yang dikumpulkan ini menjadi landasan untuk merancang desain jembatan yang kokoh dan tahan lama. Setelah perencanaan awal selesai, tahap berikutnya adalah pengumpulan data lebih lanjut dan survei lahan di seluruh rute yang direncanakan. Survei ini mencakup pemetaan topografi, struktur bawah tanah, dan kondisi geologi untuk memahami tantangan yang dihadapi selama konstruksi. Tahap awal pembangunan fisik dimulai dengan mendirikan tiga tiang penyangga utama. Tiang-tiang ini berdiri di tengah Selat Akashi dan menjadi struktur penyangga utama bagi jembatan. Proses pembangunan tiang penyangga utama jembatan Akashi Kaikyō adalah salah satu tahap krusial dalam konstruksi jembatan ini. Tiang-tiang penyangga ini menjadi fondasi dan struktur penopang utama untuk jembatan gantung. Setelah tiang-tiang penyangga berdiri tegak, pemasangan kabel utama dimulai. Kabel-kabel baja yang sangat kuat dan tahan korosi ditempatkan melalui metode pendorong. Pada saat yang sama, tim insinyur memastikan kabel-kabel tersebut berada pada tegangan yang tepat untuk menjaga kestabilan jembatan. Jembatan gantung utama yang menghubungkan tiang-tiang penyangga utama dibangun dengan menggunakan baja yang kuat dan tahan lama. Bagian ini memerlukan kerja detail dan presisi tinggi karena jembatan ini harus menahan beban yang sangat berat, termasuk lalu lintas kendaraan dan beban angin. Setelah jembatan gantung utama selesai, tahap berikutnya adalah pembangunan jalan raya dan jalur rel di atasnya. Tim konstruksi memastikan bahwa jalan raya memiliki permukaan yang mulus dan tahan lama untuk mengakomodasi lalu lintas kendaraan yang berat. Setelah konstruksi selesai, jembatan Akashi diuji dengan beban simulasi untuk memastikan keamanan dan kestabilannya. Uji coba ini mencakup simulasi gempa dan angin topan untuk memastikan bahwa jembatan dapat bertahan dalam kondisi yang ekstrim. Jembatan Akashi Kaikyō dirancang agar memungkinkan strukturnya dapat menyerap dan menahan guncangan hebat selama gempa bumi. Penggunaan bahan anti gempa seperti beton bertekanan tinggi dan baja khusus
menjadi kunci dalam mewujudkan jembatan yang tahan gempa. Daerah sekitar Selat Akashi juga dikenal dengan seringnya angin topan yang ganas. Oleh karena itu, insinyur menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas jembatan saat angin topan melanda. Dalam mengatasi masalah ini, jembatan dilengkapi dengan bentuk aerodinamika yang canggih. Permukaan jembatan dibuat ramping dan dilengkapi dengan fitur aerodinamis khusus untuk mengurangi hambatan angin, sehingga mampu menghadapi kecepatan angin topan tanpa mengalami kerusakan atau getaran berlebih. Jembatan ini juga dilengkapi dengan sistem pengendali getaran yang canggih. Sistem ini terdiri dari peredam getaran yang dipasang pada kabel-kabel utama dan tiang penyangga. Peredam ini berfungsi untuk meredam atau mengurangi getaran berlebih yang dapat mempengaruhi kestabilan jembatan. Jembatan ini juga dilengkapi dengan teknologi pemantauan dan pendeteksi kerusakan yang sangat canggih. Sensor-sensor dipasang pada berbagai bagian jembatan untuk memantau tegangan, deformasi, dan perubahan lain yang mungkin terjadi pada struktur. Data dari sensor-sensor ini dianalisis secara real-time, sehingga memungkinkan untuk mendeteksi dini adanya kerusakan atau deformasi yang tidak normal. Dengan sistem ini, petugas pemeliharaan dapat segera melakukan tindakan perbaikan sebelum masalah menjadi lebih serius. Jembatan ini mewakili kombinasi yang luar biasa antara keahlian teknis dan ambisi manusia untuk mengatasi rintangan alam yang sulit. Proses pembangunan jembatan ini memakan waktu yang cukup lama sebelum akhirnya jembatan tersebut dapat beroperasi. Perkiraan total waktu pembangunan dari tahap perencanaan hingga pembukaan resmi, jembatan ini dapat mencapai waktu 10-15 tahun. Jembatan ini mulai beroperasi secara resmi pada 5 April 1998. Pada tanggal tersebut, jembatan dibuka untuk lalu lintas dan menjadi bagian integral dari rute transportasi yang menghubungkan wilayah Osaka dan Kobe di Jepang.